السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Rabbich sadri, wa yasir li amri, Tapi di kesempatan kali ini kita insya Allah akan bersama-sama mempelajari terkait dengan hukum-hukum fikih seputar zakat fitri. Zakat fitri adalah zakat yang kita lakukan di akhir Ramadan dan sumia bil fitri, walisa bil fitrah, zakat fitri disebut fitri. Penamaannya sebagai zakat fitrah adalah penamaan yang kurang tepat, karena disebut fitri berkaitan dengan iftar, zakat yang dikeluarkan oleh para sholimun, oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebagai bentuk iftarnya mereka sebagai bentuk akhir dari bulan Ramadan jadi zakatul fitr zakat sebagai tanda sudah iftar sudah selesai masa berpuasa selama satu bulan jadi bukan artinya kembali kepada fitrah akan tetapi zakat untuk iftar hukum Bagaimana dengan hukum zakat fitri? Hukum mengeluarkan zakat fitri. Hukmuha wajibun alaman ladihi ziyadatu Hukum membayar zakat fitri adalah wajib. Ya. Wajib bagi orang-orang yang memang memiliki kelebihan dari kutul balad. Kutul balad ini makanan pokok. Mungkin kalau di Indonesia atau di pulau Jawa itu lebih ke beras ya beras makanan pokok kita adalah beras jadi bagi kita yang memiliki kelebihan beras maka wajib bagi kita untuk membayarkannya di akhir Ramadan namun bagi mereka yang tidak memiliki kelebihan atau bahkan kekurangan maka ini tidak wajib bagi mereka عن بن الريا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابن ماجه Dalilnya yang pertama adalah sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Baginda Rasulullah SAW wasallam mewajibkan zakat al-fitr, mewajibkan zakat fitri tuhratan lis-sha'im sebagai kesucian sebagai bentuk pensucian bagi orang yang berpuasa war warrafati pensucian terhadap orang puasa dari hal sia-sia yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan dan juga dari ucapan-ucapan buruk yang mereka ucapkan di bulan Ramadan di ini diberlakukan di antara hikmahnya zakat fitri adalah sebagai bentuk pensucian terhadap terhadap orang soleh untuk menambal kekurangan-kekurangannya, kelalaian-kelalaiannya selama di bulan Ramadan. Wa dan juga sebagai makanan. Ya, makanan bagi orang-orang yang miskin. maka barang siapa yang membayangkan zakat fitri tersebut sebelum salat, zakatun maqbulah, maka dia adalah zakat yang diterima. Sebelum salat, sebelum salat di sini maksudnya adalah sebelum salat Id waman man addaha ba'da shalah, dan barangsiapa yang membayarkannya setelah salat, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, maka dia diatap sebagai sedekah sebagaimana sedekah-sedekah dilakukan di hari-hari yang lain, tidak ada yang spesial ada di situ. Urwah bin Majah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan di hadis lain juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاع من تمر أو صاعا من شعير رواه مسلم حديثة berikutnya adalah حديث yang كان oleh Abdullah bin Umar رضي الله عنه هو الله. berkata إيه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم dahulu beliau mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan berkaitan dengan Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin bagi setiap individu dari kaum muslimin baik ia orang yang merdeka ataupun mereka hamba sahaya budak baik mereka laki-laki ataupun perempuan baik anak-anak kecil maupun anak, -anak maupun orang-orang dewasa so'an min tamrin seukuran satu so' a. satu so' dari kurma atau so'an min syair dan satu sok atau ya atau baik itu satu sok dari kamer, dari kurma kurma kering atau satu sok dari gandum dan satu sok ini nanti akan akan kita jelaskan lebih detailnya tentang seberapa banyak itu satu sok jelas berkaitan dengan penjelasan para ulama dalam hal tersebut insya Allah akan akan kita jelaskan dan di sini Abdullah bin Umar menceritakan tamer atau syair kurma kurma kering atau syair atau gandum nah, dari dari lafal ini para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya yang dikeluarkan dari zakat fitri adalah quds adalah makanan pokok karena tamar dan syair ini adalah makanan pokok bagi para sahabat ketika itu di zaman Rasulullah SAW. kemudian hadis berikutnya an abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu qala kunna zakat al fitr sa'an min ta'am dulu kata Abu Sa'id al khudri dulu kami pernah membayar zakat fitri so'an min satu so' dari makanan kami atau sa'an so min syair atau satu so' dari gandum atau sa'an so min tamrin atau satu so' dari kurma kering atau sa'an so min akid atau satu so' dari akid akid ini bisa diartikan sebagai jamid yaitu makanan pokok yang biasanya terbuat dari susu kambing also amin Zabi, atau satu so' dari Zabib Kismis. Ruwahul Bukhari hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan masih banyak hadis-hadis lainnya yang yang menyatakan tentang kewajiban ataupun pencariatan dari zakat fitri ini. Adapun hal yang perlu kita ketahui selanjutnya alaman tajib ya bagi siapa wajib zakat fitri ini. Sekilas mungkin dari hadis tadi kita sudah sudah mengetahui bahwa zakat fitri ini wajib wajibnya universal jadi bagi laki-laki maupun bagi perempuan asyghar wal kibar mau dia anak kecil maupun orang dewasa itu terkena kewajiban zakat idza <ODoh> kanu hayyan 'inda syams fi ramadan dikalau mereka itu hidup ya masih dalam kondisi hidup ketika matahari Ramadan matahari di hari terakhir Ramadan terbenam. Ya. Siapapun yang masih hidup ketika matahari di hari terakhir Ramadan, maka jatuh kepada mereka kewajiban untuk bayar zakat fitri. Dan kembali lagi jika mereka memiliki kelebihan dari makanan pokok. Kalau kekurangan maka tidak wajib. Wahyu zakah dan zakat zakat fitri ini adalah zakat individual ya bukan zakat mal berbeda dengan zakat mal zakat mal itu ada nisabnya ada haulnya ada persyaratan yang harus terpenuhi kalau di zakat fitri itu zakat badan setiap individu terkena kewajibannya fahiyala hal tersebut tidak wajib bagi orang fakir yang kekurangan makanan pokoknya dan juga disunahkan bagi bayi yang belum lahir akan tetapi sudah sudah ada ruhnya maka mereka disunahkan juga untuk dibayarkan zakat fitrinya. wa Pembahasan kita selanjutnya adalah dari apa dikeluarkan zakat fitri ini berupa apa dikeluarkan dan meternya bagaimana, ukurannya, takarannya bagaimana? Pertanyaan tentang apa yang dikeluarkan dalam zakat fitri yaitu sebagaimana yang kita dapatkan juga dari hadis tadi, harus berupa kutil balad atau kultil yaum, makanan pokok sehari-hari yang ada di sebuah kaum, yang ada di sebuah negeri, makanan pokoknya apa itu yang dikeluarkan. Dan kalau di kita, insya Allah itu adalah beras dan juga uh, kepada siapa dibagikan ya, kepada mereka ke kepada para fukara dan masakin dan hal terhal tersebut menurut jumhur ulama dikarenakan di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang kita bahas tadi masakin zakat fitri ini diberlakukan oleh Allah Azza Wajalla sebagai bentuk pemberian makan kepada orang-orang yang miskin. Jadi target dari zakat fitri sebagaimana pendapat jumhur ulama adalah dibagikan kepada para al fuqara dan masakin dan para orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Ada pun takarannya. Takaran zakat fitri kita sudah e, mengetahui juga sekilas dari hadis tadi bahwasanya takarannya adalah satu sor. Satu sor itu sama dengan empat mud. Mud itu adalah takaran ketika seseorang mengumpulkan dengan kedua Tangannya seperti ini, ya, dikumpulkan seperti ini. Ini satu mood. Ya, kalau satu so itu berarti empat kali mood. Satu, dua, tiga, empat, ya empat kali, empat kali uh, posisi tangan seperti ini, ya. Ini namanya mood. dan uh, ya satu mood ada dua telapak tangan orang biasa dan telapak tangannya juga bukan orang yang besar atau orang yang terlalu kecil tapi orang-orang yang yang sedang ya, yang telapak tangannya sedang Sheikh Utsaimin dalam kitab Syarhul Mubti mengatakan bahwa beliau pernah menemukan takaran satu sol yang memiliki sanat sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau ambil takaran itu, dan diukur dengan ukuran zaman sekarang ya dengan ukuran yang biasa kita gunakan yaitu gram ya gram dan kilogram maka ketika diukur oleh Syekh Utsaimin hasilnya satu sok dari takaran yang memiliki sanad sampai Rasulullah SAW wasallam itu adalah 2 kg 40 gram ya 2 kg 40 gram itu kalau kalau kita ukur dengan takaran zaman sekarang demikian sebagaimana yang hmm. yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumtah. Adapun fatwa Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya satu sok sama dengan 3 kg. Dan ada juga sanad yang berasal dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwasanya satu sok itu sama dengan 2,6 kg. Nah, jadi sekitar memang 2 sampai 3 kg. Ya satu sor yang mana empat mut itu empat kali di diambil dengan kedua tangan kita ukurannya itu memang antara dua ya dua setengah dua dua kilogram empat puluh gram sampai tiga kilogram jadi ada banyak riwayat di sana ada banyak pendapat para jumhur ulama di sana dan uh, kalau kita ingin uh, mengeluarkan melebihkan ya melebihkan dari itu sebagai bentuk ikhtiyat misalnya ya. Kita ingin mencari yang aman. Kita kita tidak ingin mepet-mepet ke batas minimal. Kita inginnya yang aman. Ya, kita bisa ambil 3 kg. Ya, ukuran yang difatwakan oleh para ala junah daima. Atau mungkin kita ingin menambah lagi 4 kg, 5 kg. Itu tidak masalah. Ya diperbolehkan jumbur. Para jumbur mengatakan bahwa melebihkan takaran zakat fitri itu diperbolehkan kemudian juga di antara hal yang perlu kita kita ketahui bahwasanya tidak perlu ada ijab dan kubur ketika proses pembayaran uh, zakat fitri karena ijab kubur itu diperuntukannya dalam perdagangan bukan dalam pembayaran zakat Adapun waktu diwajibkannya waktu wujubi ikhrajha waktu Wajib atau waktu mulai membayar zakat fitri Itu dimulai dari terlihatnya hilal bulan syawal Jika sudah terlihat hilal di bulan syawal Maka saat itu sudah wajib Sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitri Dan boleh juga Jika memang hmm. sedikit sulit ya Melihat hilal karena ada zonam uh, Karena ada awan yang menutup dan lain sebagainya. Wa yajuzu ikhra yaumat tamaniya wa ishrin min Ramadan. Boleh juga membayar zakat fitri di tanggal 28 Ramadan. Boleh di tanggal 28 Ramadan. Wa yustahabu ikhra qabla salatil a'id. Dan juga disunahkan membayar zakat fitri itu sebelum salat id. Itu disunahkan. Kemudian terakhir al hikmah min masyru'iyatiha hikmah dari disyariatkannya zakat fitri yang pertama adalah tathiru sa'in min asa yakuna fadwa waqa'a fihi fi siyamihi min al lawi wal rafas ini sebagai sebagai tambalan bagi kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di di waktu Ramadan. Waktu Ramadan yang harusnya kita bisa memanfaatkan dengan baik, memanfaatkan untuk lebih bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla terkadang ada di antara kita mungkin yang yang lengah, yang lalai untuk bisa memaksimalkan Ramadannya. Tapi ya dengan adanya zakat fitri ini maka ini bisa menjadi tambahan bagi kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian hikmah yang kedua, ilna unfuqara masakin 'an fi yaumil Hikmah yang kedua adalah mencukupi para fukara dan masakin. Mencukupi mereka dari meminta-minta di hari Eid. Karena hari Eid adalah hari yang spesial. Hari di mana kaum muslimin harus merayakannya dengan dengan gembira, dengan gegap gembita. Ya. Sehingga dengan adanya zakatul fitri ini, hikmah di balik itu adalah mencukupkan mereka dari meminta-minta ke manusia di hari Eid yang sebetulnya adalah hari berbahagia. Jadi kebahagiaan merata bagi kaum muslimin, baik itu fuqara dan masakin mereka ataupun yang bukan fuqara dan masakin. Wa surur 'alaihim dan juga dengan adanya zakatul fitri ini itu memasukkan ya, menimbulkan kebahagiaan di hati para kaum fuqara dan masakin. Liaku nelayan, yaumafarohin wasururin lijamie fiatil mujtaba ya agar seluruh lapisan kaum muslimin ini merasakan kegembiraan yang sama, ya sama-sama merayakan hari Eid mereka, sama-sama ya berbahagia dan bersenang-senang di hari Eid tersebut. Maka dari itu zakat fitri itu dikeluarkan dalam bentuk kud, dalam bentuk makanan, ya bukan dalam bentuk uang. Ini zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk uang. Akan tetapi ketika seseorang ingin mewakilkan, ya mewakilkan kepada pihak ketiga untuk eh, diwakilkan diberikan uang untuk diberi untuk dibelikan beras dan dibagikan kepada fakir masakin maka itu tidak mengapa ya taukil mewakilkan seseorang hmm. kita berikan kepada pihak ketiga Uang agar mereka memberikan beras dan di, disebarkan kepada, dibagikan kepada kaum fukoro masakin, maka itu tidak mengapa. Ya, yang jelas ketika sampai di tangan para fukoro dan masakin ini, bentuknya adalah kut, makanan pokok. Ya, bentuknya beras kalau di kita. Wafihat, kemudian uh, hikmah selanjutnya, wafihat irharu syukrin. Asyukri ni'matillah siyami syahri ramadhan wa qiyamihi. Dan juga di antara hikmah zakat fitri ini adalah menampakkan rasa syukur kita kepada Allah. Di hari yang berbahagia ini, di akhir bulan Ramadan, kita telah melewati bulan Ramadan. Allah telah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan dan kita bersyukur Alhamdulillah. Ya Allah, engkau telah memberikan aku Ramadan di tahun ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui, para salaf sangat mendambakan, mendambakan Ramadan. Dan di, di hari tersebut, di hari di mana kita harus berbahagia, harus merayakan hari tersebut, ya kita, kita, kita senang dengan pemberian Allah yang, yang sudah selesai ini. Kita senang bahwasanya kita mendapatkan Ramadan di tahun ini. Bagaimana Ramadan kita disampaikan betul kepada Ramadan dan kita dapat Ramadan secara 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 penuh. Waktiani dan kita bisa melaksanakan ketaatan ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan itu semua berkat izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kita bersyukur kita mendapatkan kemuliaan dan kemudahan itu. Wafeli amal asalnya fi al mubarak dan kita juga bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang yang dimudahkan oleh Allah. Kita yang mungkin tadinya jumlah sholat kita tidak terlalu banyak di luar bulan, bulan Ramadan. Oleh sekarang di bulan Ramadan. Jumlah sholat kita bisa bisa betam, bertambah dengan begitu banyak. Mungkin yang tadinya di luar bulan Ramadan uh, terbiasa mungkin mengeluarkan kata-kata yang yang tidak baik kemudian, kemudian datang bulan Ramadan seseorang akan terdorong untuk untuk menjaga kata-katanya, untuk menjaga sikapnya. Itu itu bisa sampai terjadi hal seperti itu adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla dan kemudahan itu adalah hal yang wajib kita syukuri. Ini juga ini zakat fitri ini bagian dari rasa syukur kita, bagian dari kita merayakan hari yang berbahagia itu. Yaitu hari Idul Fitri. Tapi demikian yang bisa anda sampaikan terkait dengan zakatul fitr, aku lupa warun Jika ada kebenaran maka itu jelas datangnya dari Allah Azza Jalla dan jika ada kekeliruan, kekeliruan yang anda sampaikan maka itu berasal dari anak pribadi dan juga berasal dari setan. Kita cukupkan. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada semuanya. Semoga Allah jaga kita selalu. menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita dan Allah jauhkan kita dari kesyirikan dan juga kebid'ahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.